melakukan hal yang tidak perlu. Berfokuslah pada hal yang menjadikan dirimu tumbuh menjadi lebih baik. Jangan pernah merasa dirimu tak cukup baik, karena bagi seseorang, mungkin kamu adalah yang terbaik. Rasa sakit bukanlah sesuatu yang menjadikan seseorang lemah, tapi untuk memberikan suatu kekuatan yang mendorong seseorang lepas dari keterpurukan. Dan tahukah kamu bahwa ada hari di mana kita harus berhenti sejenak, menengok ke belakang, lalu bersyukur karena semua hal terindah dan terbaik di dunia ini tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi dapat dirasakan jauh di dalam hati kita. Jangan meremehkan kesempatan kecil yang muncul di hadapan kita, karena seringkali kesempatan kecil merupakan awal dari kesuksesan yang besar. Kita lahir dengan dua mata di depan wajah kita, karenanya kita tidak boleh selalu melihat ke belakang, tapi pandanglah semua itu ke depan. Pandanglah masa depan kita.